ya, kita harus berarti. Ini tidak, matiin aja, please. Sangat ya. Ini tidak. Udah, aku gak ngerti lagi deh ya. Udah, coba. Serius. Ini. Aku penasaran kamu ya. Sumpah ini baru 15 menit ya. Iya. Oh, Iki, tolong ngomong gitu deh. Oke, gak usah banyak. Kalau. Oke, guys. Tenang, Kak. Kita harus berpikiran ini hijau sih ya. Oke. Saya sih gak ngerti. Aduh, dikedip lagi. Iya. Ini flashnya loh sekarang loh. Sangat tidak ada megang. Oke, ini belum 15 menit. Oke, aku harus bertahan. Emang gak boleh macam-macam sih. Dan emang saya sangat penasaran. Ternyata tadi jangan. Oke, Riga harus membuktikan. Aku harus bertahan. Kita ngomongin apa lagi ya? Horor sih. Pakai PRP gitu ya. Apa? Kayak lagi gitu ya. Jangan. Tadi itu ketawa asik gitu deh. Pantesan aja tuh anggar filmnya. Iya ini lagunya begitu. Iya. Apakah ini udah 15 menit? Ngomong-ngomong, semoga di kamera gak ada yang lewat-lewat lah ya. Ternyata ada kayak Oke. Ya udah, kita sangat lagu yang sokor lagi itu ya? No, jangan. Makanya tadi emang harus asam itu karena dari yang atas-atas suruh ini kalau mau fokus ini asam itu dulu. Oh gitu deh, tadi kamu lupa? Dan aku lupa makanya. Salah satu pelanggaran apa? Apakah semuanya akan baik-baik? Nggak tahu ya, aku bisa berdua. Oke, gimana ini masih bisa bertahan? Masih, tadi udah ganggu kan? Tadi kelihatan nggak sih di kamera? Aku kurang tahu kelihatan atau enggak. Cuma beberapa kali tadi emang kedip gitu. Ini Rizky kemana sih? Jauh deh. Rizky jauh, gak kelihatan dia, gak tau pergi kemana. Parah, cuma kita ambil tangan gini. Wadon. Oke, udah 15 menit belum sih? Ah, gak ngerti, parah. Kita salah ya, timer. Aku dari tadi itu udah gak sabar gitu rasanya. Kita harus percaya kalau di atas kasih lo. Iya betul. Aku baru udah kayak. Eh waktu itu aku pernah ini lo kak. Ini yang kayak dulu itu. Hah? Dulu lo. Oh no. Ini di depan rumahku. Rumahku tuh salah satu rumah yang dia di tengah, yeah. Di depannya rumah kosong, kiri kanan rumah kosong, kiri rumah kosong, belakang rumah kosong. Jadi pas di tengah-tengah dan di depan rumah tuh kosong juga ada kosong dan dia punya pohon mangga gede banget. Oh gitu. Pas aku keluar, terus aku lihat kayak itu kayak yang ini deh. Oh semoga itu. Kita harus berprasangka baik ya. Iya, salah sih. Dan pas udah ditebang, tuh tetangga dekat rumahku kesurupan lah, pas banget pas ditebang. Tetangga dekat rumah? Nah, tapi kok di luar tuh kayak ini ya? Iya gak sih? Iya. Oh, enggak. Udah berhenti. Gelap banget kan di luar tuh. Kalau mengajak urusan makmum,
cerita rumahmu tuh begini. Cerita nenek aja ya. Karena nggak ada punya Pak Levi, Riza Makmum Pak Levi. Riza Makmum Pak Levi. Jangan nyanyiin. Eh kok malam seru ini? Apa? Lebih seru ini kok. Masa? Kamu suka lagu itu? Iya. Dan emang sangat harmonisasi. Tunggu, ini aku jemput ya? Hah? Oh iya. 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 Oh, aku juga belum sadar. Ya betul, ya betul. Bikin video sama Karisan kayak ini doang nih yang kayak berasa banget malah ya. Kan dikuburin loh kayak biasanya ini biasanya kalau mungkin kita semua games dan udah bikin manjur kucingnya oh iya sih gitu. Nah, kalau ini kayak biasa aku juga kalau mungkin kalau kita nah, itu udah beberapa kali kayak gitu atau udah tadi pas aku lagi jalan kesini juga kayak sepi banget gitu jalannya. Ya gimana, kalau siang-siang gak asal ngomongnya. Iya. Tapi katanya pagi waktu itu ada pernah loh, pagi itu kayak ada orang di sini. Iya. Ada dua orang di sapa, diem aja. Pagi pagi. Subuh hari. Subuh. Kan kita pagi subuh-subuh. Iya. Ternyata orangnya diem aja ya. Mau keluar pas mau balik lagi udah gak ada. Itu nggak tahu gitu ya. Satpam kali? Satpam kan bajunya kayak tadi kayak pakai baju kaos. Oh gitu. Nah. Oh mungkin satpamnya bermimpi berhalusinasi terus dia jalan-jalan. Okay. Dia pulang lagi ke pos. Oke. Okay. Bisa bisa sih. Terus masa kau dari? Tahu kak Icak ya? Tahu sih. Icak. Nah itu bukan bisa tahu bukan kak Icak tadi. Iya kan? Yang kru kita juga. Dan nah, dia itu pernah di dekat produksi kita. Iya. Nah, itu ada yang ketemu tuh dia, dia yang PD Studio. Ini kan baru ini. Iya. Oh, barusan orang kan? Orang tuh itu kayaknya okay. Orang banget ya. Pasti kaget aja lagi cerita. Terus terus terus. Terus ada yang udah deh kayak kita. Yeay. Selesai. Oke, jadi mereka udah berhasil ngelewatin 15 menit di sini, tepat dulu. Jadi gimana nih kesan-kesannya tadi apa aja yang kalian rasakan dari video itu? Ya ini sih kayak ada ngetop dikit di sini. Top. Hmm. Kan kalau yang lagi ini kan di sana kan lagi renovasi. Tapi ini kayak ngetop biasa sih, tok gitu. Tok kayak manggil gitu, terus kayak ada kedip padahal di sini nggak ada ini aneh tapi kayak kedip gitu kan dan itu sering itu banget. Sering mungkin karena kayak lebih kelihatan ya aku kayak gitu, ngerasa aja gitu sering ya. Gitu. Aku lebih kelihatan banget karena itu pakai banget gitu tapi bukan yang dari handphone bukan ini, ya. Yang ini ya, kan ada kita pasang dua handphone di sini soalnya ini nggak memungkinkan aku pasang lilin di sini karena ini juga alat-alatnya masih nyala semua jadi terlalu berbahaya kita pasang ini ngedip sekali nih kak ya, pernah nggak sih ngeliat medium gitu ngedip ini kayak biasa kalau handphone sih still ya iya diem aja maksudnya nyala nyala terus gitu yang ini apa sih aku jelek kali ini handphone siapa ya mohon maaf ya sih gak tau biar gitu. Apa itu mungkin kedip gitu kayak lagi ngomong kayak teralihkan tapi memang terkadang faktanya makhluk halus itu juga bisa menyatu gitu dengan energi apa sih caya. Elektronik gitu jadi kayak kan kadang misalnya TV ini terus kayak itu kadang bisa jadi salah satu pertanda kedatangan mereka dan mungkin karena di sini ada flash mungkin mereka bisa mempengaruhi si flash itu mungkin selain itu apa lagi mungkin yang itu musik tadi ya oh tadi sempat iya jadi karena aku kayak nanggung itu nih udah kayak risih kan asalnya kalau minta air nah makin gerget sih waduh terus gimana ya,
ya jadi agak ada apa sih, belum dimulai agak mulai gitu kata nggak apa tadi salah dengar pengennya perasaan gue aja atau gimana ya, atau mungkin nanti dari rekamannya juga kedengeran. Jadi tuh tadi Iki belum, kenapa ribut gitu ya, pokoknya nggak mau pola-pola Iki tuh nge-play lagi gitu, terus jangan dulu gitu kan. Terus aku nanya sama dia, kamu udah nge-play itu belum gitu kan? Belum. Dia bilang belum, dan aku udah mendengar semua suaranya. Abitain apa Danur itu kan? Iya. Itu juga normal. Tapi itu kayak semacam saya tidak tahu. Kayak nggak tahu ya, aku nggak terlalu yakin. Cuma ya kayak kalau gitu. Ya mungkin kita ingin seujun ya kayak tapi semoga aja tidak ya. Dita ngerasain hal yang lain ya selain tadi kayak kurang nyaman aja gitu kan ya, kayak agak merinding kayak merinding gitu kak, tapi mungkin karena dingin ya kita harus merasa cowboy terus gitu. Tapi emang beda yang kemarin yang buat yang di kuburan tuh lebih berasa ini di kulit, berasa ini ya. Kalau kita di belakang, tapi kita lebih fake smile gitu sih ya. Kalian sempat ngeliatin belakang-belakang itu kan, soalnya di belakang juga masih ada sedikit space ya. Iya sih, tapi emang nggak ada apa-apa, mungkin di kamera kita nggak tahu ya kayak. Iya. Iya. Ya karena kita juga kameranya cuma satu ya. Semoga nanti bisa melihatlah apapun yang ada di sini. Dan makasih buat Dita sama Iki udah berhasil, dan juga makasih juga yang udah nonton. Jangan lupa di like video ini kalau misalnya kamu suka video ini, dan di subscribe ya kan, di subscribe biar aku makin semangat lagi buat bikin video baru. Komen kalau misalnya kamu lihat sesuatu selama video ini dan mungkin aku nggak ngeh, yang mungkin aku nggak ngeh itu suara apa ya, yang mungkin aku nggak ngeh itu apa, atau mungkin yang tadi diceritain Iki sama Dita. So makasih, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.